Pernikahan Rian Demensif yang baru terlaksana hari Kamis 20 September kemarin rupanya sudah menghadirkan banyak impian bagi Rian Demensif dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya bersama S.A. Mortisari. Bahkan melalui Sisil, personil manager Demensif, Rian mengatakan sudah tidak sabar untuk melihat buah hatinya menjadi seorang penyanyi. Rian pun mengakui jika ia ingin berduet dengan sang buah hati jika permata hati Rian nanti benar-benar menjadi vokalis seperti jejak sang ayah yang sukses sebagai vokalis band bernama Demensif. Sebenarnya ini kalau dibilang ingin menikah muda, ada targetnya Rian juga sih. Banyak sih sebenarnya targetnya dia yang pengen, ya gue sih pengennya mas, pengen ntar siapa tahu gue bisa duet bareng sama anak gue kalau anak gue ternyata main musik apa gimana, ya kayak gitu-gitulah sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat orang yang main sama anaknya lah, jadi oh lucu juga ya kayak gitu. Jadi sebenarnya dari beberapa teman-teman pasti juga udah punya pikiran seperti itu, dan mereka juga nggak hanya yang oke okay, masih muda nih gue nanti aja gue puas-puasin dulu, tapi mereka juga udah mulai memikirkan gue masih panjang nih, seberapa lama gue bisa ingin anak gue kayak gitu. Rian tampaknya sudah memiliki banyak impian atas pernikahan yang baru ia rangkai bersama Mortisari sejak tanggal 20 September kemarin. Kehadiran momongan hingga cita-cita berduet dengan buah hatinya sudah Rian pikirkan cukup matang. Bisa jadi hal itu lantaran Rian harus menyesuaikan diri dengan istrinya. Pasalnya menurut Sisil, S.A. Mortisari, istri Rian saat ini memiliki usia yang lebih tua dari Rian Demensif. Perbedaan umur nanti bisa tanya ke Rian aja, yang pasti emang ya, lebih tua. Lebih tua Rian ya? Lebih tua ceweknya. Ku coba menghindar.